Detak Travel kali ini berwisata ke Waduk Keliling yang berlokasi di Kecamatan Cotgli, Kabupaten Aceh Besar, yang berjarak sekitar 35 km dari kota Banda Aceh. Selain menjadi sumber air untuk irigasi, Waduk Keliling juga menampilkan pemandangan alam yang luar biasa. Dengan air yang tenang, dipadukan birunya awan, serta hijaunya tumbuhan, menjadi suatu hal yang indah untuk dipandang mata. Dengan semilir angin sepoi-sepoi, akan membawamu larut dalam suasana. Udara di waduk ini juga sangat sejuk dan segar, bebas dari polusi, serta masih sangat alami. Di antara dua tempat wisata ini, terdapat musala bagi Anda untuk melaksanakan sholat. Tempat ini cocok bagi kamu yang memerlukan ketenangan. Tak jauh dari Waduk Keliling, terdapat juga wisata Bukit Siron. Bukit Siron tak kalah indahnya dari Waduk Keliling. Untuk mencapai puncak Bukit Siron, kita perlu mendaki dengan semangat. Ketika di puncak, kita akan disambut oleh pemandangan alam yang luar biasa. Dengan kicauan burung yang terdengar, bentukan sabana yang mempesona, rumput-rumput yang bertebaran, serta semilir angin yang berhembus, senantiasa memberikan kita kedamaian, melepaskan stres, serta menyegarkan pikiran. Bukit Siron sungguh suatu hal yang sangat mempesona. Gimana? Apakah kamu ingin berkunjung kemari? Buhari, Sheila, dan Syahiba Alyani melaporkan untuk Detak TV.